Viral seorang pria di Afrika yang hidup terisolasi selama 55 tahun. Hal itu disebabkan karena Calisten Zamita takut dengan wanita. Calisten mengaku tak nyaman saat berada di dekat wanita sejak ia berusia 16 tahun. Melansir Odeti Sentral, Calisten merasa tak mampu menghadapi wanita. Bahkan, ia pun tak dapat berbicara dengan mereka. Akhirnya Calisten membangun pagar kayu di sekeliling rumahnya dan selalu mengunci diri. Meski ia takut dengan wanita, namun para wanita di komunitasnya justru membantunya. Mereka kerap melemparkan makanan dan pakaian ke halaman rumah Calisten. Pria berusia 71 tahun itu juga selalu menerima bantuan para wanita meskipun dari jarak jauh. Diduga, Calisten menderita sebuah kondisi langka bernama ginofobia. Kondisi tersebut ditandai dengan ketakutan yang tak wajar dan irasional terhadap wanita.